siasatan terhadap kes penculikan Pastor Raymond Koh, Joshua Hilmy dan wife dia dan juga Amry Che Mat ni macam mana? Dia kes tu masih berjalan. IP dah dibuka. Ada juga press tanya sama ada perlu dibuka IP baru, apa perlu dibuka IP baru, because kita dah buka di bawah 365 ni quite some time ago. Jadi siasatan tu masih berjalan. Dan selain daripada siasatan, proses inquiry pun sedang dikendalikan oleh pihak suhakam. Dari segi siasatan ada update ke? Ada so far ni tak ada new lead yang kita dapat. Tapi we are trying our best lah to update apa yang kita perlu laksanakan tentang perkara ini.